Halo, pagi. BMW seri 7, X7. Ini SUV pertama dari BMW yang 3 row, 7 seater. Dan tampilannya, lihat. Keren parah. Grillnya gede banget. Jadi kita lihat belakang. Nih, lihat grill. Tampilan terbaru seri 7 kan panjang grillnya. Kuncinya juga seperti ini. Udah. Di sini banyak tombol yang kita bisa untuk majuin nih bagasi. Jadi kursi-kursi bisa maju otomatis pakai ini nih. Gila kan. Kita mau turunin semua, kontrolnya dari sini semua. Nah, ini masih ada bagasi dalamnya juga lumayan. Luas lu. Ini kan. Inline mobil ini udah setahun, aku belinya pas Gias. Inline-nya setahun, jadi Gias kisaran bulan apa Juli kalau nggak salah. Sekarang bulan April akhir baru ya. Aku sempet pengen aku cancel sih, karena terlalu lama. Tapi kalau di cancel uangnya hangus, ya udah biarin aja lah. Kita sekarang lihat tuh bangku row kedua dan ketiga. Mobil ini 7 seater. Kenapa sih aku suka banget sama mobil ini? Karena dan pakai supir dan duduknya captain seat nih, jadi semua bangku keduanya captain seat, jadi kita bisa nyaman senyaman Alphard, karena menurutku mobil paling nyaman itu ya Alphard. Ada kursi pijitnya juga, semuanya ada di sini. Baru buka plastik lu, semuanya udah ada head unit ya di belakang. Kita hidupin ya. Tombolnya mewah. Kita lihat ini tuasnya seperti kristal. Ada kaca-kaca seperti kristal, mewah banget. Kesan elegan dan mewahnya dapat. Kita lihat head unitnya. Nah, di sini juga ada tipe berkendara nih. Kita bisa mengatur suspensi tinggi rendahnya juga dari sini nih. Keren. Hampir sama kayak mobilku yang Velar sih. Kemudian kita juga ada kalau jalannya lagi bebatu atau apa, semua lengkap di sini. Juga di sini ada pilihan 5 berkendara, mulai dari auto, adaptif, eco, comfort, sama yang paling kenceng yang sport. Nih. Lihat nih, ini keren banget nih, serius. Paling kerennya di sini kristal. Ya. Kristal keren banget. Untuk di sini juga ada kursi pijat nih. Jadi kita kalau capek-capek berkendara, kita juga tinggal tekan tombol, kita tinggal relaksasi sambil. Juga ada di setir ini jelas ada pengangan juga. Jadi kalau pas malam-malam lagi kondisinya hujan, dingin, tetap kita safe, karena tangan kita selalu hangat. Lagu ya dengan musik biar kita nggak bosan. Spotify. Jadi untuk suara seperti gini ya. Oh. Ini ya. Oh, dia pakai sensor. Ada sensor. Kalau mau ngecilin seperti gini, kalau mau besarin ke arah kanan. Kalau mau ganti lagunya gini. Ya. Gimana? Next itu buat next. Yes, itu buat next. Kita coba sound. Sunroofnya panjang ya, dari depan sampai belakang. Nyaman sih. Kalau kayak gini standar, tapi tetap kelas ya, meskipun semua mobil sama, tapi lebih elegan sih aku rasa, paduan warna-warnanya. Untuk joknya juga elegan dan kelas ya kalau kita lihat. Jelas empuk banget, mobil ini mau pakai supir juga oke, di belakang juga ada captain seat, kita lebih nyaman. Mau kita setir sendiri pun juga nggak masalah, mobil ini enak banget, serius. Ini lampu-lampu warna biru, ini bisa kita setting nih. Ini ada merah, hijau,
biru, kuning, bisa semua ada pengaturan di sini. Dan ini kalau malam emang bener-bener comfort dan nyaman banget. Kita coba ya, mobil ini kita coba, kita review sambil jalan ya. Mobil ini belum ada plat nomor ya, plat sementara juga belum datang. Gak apa-apa, kita keluar jalan sebentar, keluar komplek perumahan, kita isi bahan bakar dulu sambil kita test drive gimana nyaman dan nyaman. Nyetir mobil baru, kita test drive, hujan terus. Lihat. Hujan terus. Baru turun towing kita cuci, sekarang kena hujan. Ya udahlah, nggak apa-apa, berarti berkah. So, ini review pertama aku, guys. Sorry ya kalau kurang detail, masih banyak kekurangan. Aku emang nggak spesialis review, guys. Jadi aku emang spesialisnya beli aja. Orang kaya kan bebas, gitu ya. Thank you ya udah lihat video ini.